ceweknya Ken. Ini guys, pengen nanyain tuh. Katanya kenapa berantem terus? Kenapa berantem kita? Kalian harus stay tune untuk love story 2-3 hari ke depan karena menurut aku ini tuh oke banget sih. Jalan ceritanya seru banget. Iya, karena menurut aku ini seru banget karena kayak perubahannya berbeda banget, kayak banyak perubahan. Dan kayak menurut aku ini something new aja buat love story. Dan aku juga sebenarnya excited. Ngomong apa? Karena excited. Kan apa? Kayak bilang bosen gitu kan, banyak komen yang kayak kita gitu. Kita bikin enggak bosen. Kita bikin enggak bosen. Jadi kita banyak kejutan gitu. Kita kasih tunjuk. Kamu kelihatan kayak tanteku katanya. Nice. Satu untuk berdua. Satu untuk berdua. Nah. Ini scene berat ini ya. Kamu siap? Aku selalu siap. Kamu selalu siap? Kamu siap enggak bikin penonton semua nangis? Ayang 3 hari ke depan. Ayang selingkuh. Kamu udah siap enggak bikin penonton Ayang nangis? Dengerin dulu. Ayang selingkuh. Kan mukanya kan badannya buaya. Saat buntutnya hilang. Dengan senyum setengah. Siap ya, 3 hari, 2-3 hari ini kalian nonton, ini ngeri. Wah, nanang banget lah. Pacar lu kenapa sampai jam 11 lewat nih? Kalian nonton kalian akan ada beban berat di pikiran kalian. Kalian akan terusik. Ayo kamu baca dulu. Aku cepet baca skenario gak kayak kamu. Pegangnya dulu, gak usah baca ntar. Pegang, pegang. Nanti aja. Sini guys, kamu berdiri dong. Enggak, kamu dicari nih loh. Kenapa sih? Gua lagi live. Aduh, masalah ini. Oh, aduh, enggak, lo mau pakai? Pakai aja, pakai mul. Lo pakai. Natalie Zen. Macho Mona Lisa, kata Natalie. Macho Mona Lisa, ngeri. Macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa.